Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa khabar murid-murid hari ini? Saya harap semuanya sihat sejahtera. Pada hari ini, Ustazah akan berkongsi dan mengupas tajuk dalam bidang hadis. Tetapi, sebelum kita meneruskan lagi pembelajaran hari ini, cuba murid-murid perhatikan gambar-gambar berikut. Melalui gambar yang dipaparkan sebentar tadi, murid-murid kenal tak siapakah mereka? Ya, betul. Mereka ialah Perdana Menteri Malaysia. Perdana Menteri yang dipaparkan sebentar tadi, kita boleh gelarkan mereka sebagai pemimpin. Baiklah, murid-murid. Pada hari ini, kita akan belajar dan berkongsi satu tajuk dalam bidang hadis iaitu mentaati pemimpin. Sebelum kita meneruskan sesi pembelajaran hari ini, jom kita semak objektif pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid-murid. Objektif pembelajaran tajuk ini adalah seperti berikut. Pertama, membaca hadis dan menyatakan pengertiannya. Kedua, menjelaskan apakah tuntutan hadis tersebut. Ketiga, menerangkan maksud pemimpin. Keempat, mencadangkan tindakan cara-cara mentaati pemimpin. Kelima, menjelaskan kepentingan mentaati pemimpin dalam kehidupan. Diharap semua murid dapat menguasai kesemua objektif pembelajaran tersebut. Sebelum memulakan pembelajaran, Ustazah harap murid-murid telah bersedia dengan buku teks Pendidikan Islam Tahun 5 masing-masing, halaman 51 hingga 55. Murid-murid, perhatikan dan mari kita baca hadis ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala al-mar'il muslimi sam'u wa ta'atu fima ahabbu wa kariha illa an yu'mara bima'siyatin fa'in umira bima'siyatin fala sam'a wala ta'a. Rawahu Muslim. Maksudnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wajib ke atas seseorang Muslim untuk mendengar dan mentaati pemimpin dalam perkara yang dia suka dan benci, selagi tidak diperintahkan melakukan maksiat. Apabila dia diperintahkan melakukan maksiat, maka tiada kewajipan untuk mendengar dan mentaati. Daripada hadis yang dipaparkan ini, isi atau pokok utama hadis ini ialah berkaitan dengan tuntutan mentaati pemimpin. Sebelum kita meneruskan apakah tuntutan yang terdapat dalam hadis, mari kita fikirkan siapa pemimpin di sekitar kita. Soalan Ustazah, siapa pemimpin di rumah kamu? Ayah dan ibu? Datuk dan nenek?
pengawas sekolah, pengawas pusat sumber, adakah mereka pemimpin? Ya, murid-murid. Pemimpin ialah orang yang bertanggungjawab memimpin sesebuah organisasi, kumpulan, persatuan atau negara. Murid-murid, sebuah negara dipimpin oleh Yang di-Pertuan Agong. Sebuah negeri pula dipimpin oleh Raja, Sultan atau Yang di-Pertuan Negeri. Pemimpin bagi sebuah sekolah pula ialah Tuan Guru Besar. Di kelas pula dipimpin oleh Ketua Kelas. Dan bagi sebuah keluarga dipimpin oleh Ketua Keluarga. Seperti ayah atau ibu, macam yang kamu fikirkan tadi. Bijak kamu. Justeru, berdasarkan contoh-contoh yang Ustazah jelaskan tadi, boleh kita faham, bukan? Siapa itu pemimpin? Selain itu, setiap orang adalah pemimpin. Dengan erti kata lain, kita adalah pemimpin kepada diri kita sendiri. Pandu diri kita ke arah kebaikan. Sebagai pemimpin untuk diri sendiri, kita perlulah sentiasa memastikan diri terdorong kepada sesuatu perkara yang baik, supaya kita tergolong dalam golongan orang-orang yang diredai Allah dan terpilih ditempatkan di syurga kelak. Ingat ya, murid-murid, individu yang sentiasa menjaga dirinya daripada melakukan perkara yang dilarang Allah, mereka ini tergolong dalam ciri-ciri murid yang berjaya. Bukan setakat di dunia, tetapi di akhirat. Mereka berjaya memimpin diri, menundukkan hawa nafsu dengan iman dan takwa. Contohnya, berjaya mengutip sampah di dalam kelas berbanding dengan membiarkan kelas berada di dalam keadaan kotor. Ini kerana murid-murid sedar bahawa sukakan kebersihan adalah salah satu sunnah. Baginda sallallahu alaihi wasallam itu pembersih orangnya. Meskipun sampah itu bukan kamu yang membuangnya. Sikap sukakan kebersihan ini, Ustazah percaya bukan hanya dalam kelas. Sekiranya telah terbiasa, nampak sampah, kita ambil, kutip dan buang. Itu jugalah sikap kita bila berada dalam masyarakat. Kita tidak akan tergamak membuang sampah keluar ikut tingkap kenderaan contohnya. Kerana sedar hak dan tanggungjawab diri sendiri dan orang lain. Jika kita sukakan yang bersih, orang lain juga begitu. Sekiranya kita tidak berupaya memandu atau memimpin diri, akibat daripada sikap itu, kita akan menyusahkan pihak lain. Alam akan tercemar bila sampah di mana-mana. Nafsu malas, tidak cakna ini perlu kita kawal dan pandu. Kita pimpin diri supaya sukakan kebersihan. Selepas ini, kita pimpin diri kita supaya lebih baik, lebih rajin, lebih pemurah, lebih suka membantu. InsyaAllah, kita akan mampu pimpin orang lain pula selepas itu. Baiklah, diharap semua murid-murid sudah faham apakah pengertian pemimpin. Seterusnya, kita beralih pula ke sesi pengajaran apakah tuntutan hadis yang kita baca tadi. Bagaimanakah cara kita mentaati pemimpin? Bagaimanakah
hendak mentaati pemimpin negara seperti Perdana Menteri? Bagaimana hendak mentaati pemimpin keluarga seperti ayah atau ibu? Di sekolah, bagaimana hendak mentaati ketua kelas kita, pengawas-pengawas? Di masjid dan surau, kita ada para imam dan tuan nazir. Dah bersedia murid-murid? Tuntutan hadis yang kita baca tadi ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa wajib ke atas seseorang Muslim untuk mendengar dan mentaati pemimpin dalam perkara yang kita suka atau benci, selagi pemimpin itu tidak memerintahkan kita melakukan maksiat. Apabila pemimpin itu memerintahkan kita melakukan maksiat, maka tiada kewajipan untuk mendengar dan mentaatinya. Namun begitu, ia hendaklah dilakukan secara berhikmah dan bijaksana. Baginda sallallahu alaihi wasallam itu seorang yang bijaksana dalam tindakannya. Ingat kisah bagaimana baginda mengutus surat kepada Raja Habsyah yang digelar Najasyi sebelum berhijrah ke sana, hingga akhirnya Nabi dan para sahabat diterima baik oleh Raja Habsyah tersebut dan diberi perlindungan. Nabi sebagai pemimpin mempunyai strategi hebat dengan merancang perjalanan, dan para sahabat semua mentaati baginda sebagai pemimpin. Mari kita terukai ilmu bagaimana cara mentaati pemimpin itu. Pertama, patuh dalam perkara kebaikan. Semua perkara kebaikan yang pemimpin cadangkan, kita perlu patuh. Contohnya, kepatuhan kepada prinsip-prinsip rukun negara. Wajib kita patuh kerana ia dirangka demi mewujudkan kesejahteraan sebuah negara. Kedua, bersopan dan tidak meninggikan suara ketika berbicara. Meskipun kadangkala kita berbeza pendapat. Ketiga, bekerjasama dan memberi sokongan kepada usaha kebaikan selagi ia tidak menyalahi peraturan agama, kita patuhi. Keempat, menasihati dengan cara yang baik sekiranya pemimpin melakukan kesilapan. Sekiranya pemimpin melakukan kesilapan atau kesalahan, hendaklah menegur dengan bijaksana dan berhikmah. Kelima, sentiasa mendoakan pemimpin. Dan terakhir, menghargai jasa pemimpin dengan menunjukkan perlakuan menghargai kebaikan. Contohnya, kita hidup dalam masyarakat yang berbilang kaum ini. Hendaklah kita mengamalkan sikap saling hormat-menghormati. Bukti kita cintakan sebuah negara yang merdeka. Kita menjadi rakyat di sebuah negara yang merdeka ini berkat jasa mereka, pemimpin yang terdahulu. Murid-murid, sekarang Ustazah mahu kamu fikirkan dan buat catatan dalam tempoh 10 minit. Jawab soalan berikut dalam bentuk peta minda. Pertama, mengapa kita perlu mentaati pemimpin? Apakah faedah
atau kebaikan yang kita dapat sekiranya kita mengamalkan sikap mentaati pemimpin. Kemudian, mari kita fikirkan apakah pula kesan sekiranya kita tidak mentaati pemimpin. Murid yang ingin berjaya, mereka akan berusaha menjawab soalan ustazah ini dalam tempoh masa yang diberikan. Apakah ciri-ciri murid yang berjaya itu? Salah satunya ialah dengan berusaha menepati masa. Orang cekap barulah mantap. Rakyat cekap negara hebat. Internet, kita nak pantas. Buat kerja kita juga perlu pantas dan betul. Sekarang, mari kita semak bersama-sama. Adakah jawapan yang kamu fikirkan tadi sama dengan yang ustazah akan berikan ini? Mengapa kita perlu mentaati pemimpin? Apakah faedah atau kebaikan yang kita dapat sekiranya kita mengamalkan sikap mentaati pemimpin? Contohnya, mentaati ibu bapa, guru, pengawas-pengawas sekolah. Dan apa yang lebih besar, contoh lain ialah pemimpin-pemimpin negara. Mengapa kita wajib mentaati raja dan negara? Pertama, dapat memantapkan keimanan kepada Allah. Bagaimana? Kita faham bahawa redha Allah bergantung kepada redha ibu bapa contohnya. Keduanya ini pemimpin keluarga. Dalam masyarakat contohnya, di sekolah, dalam kelas, selagi tidak bercanggah dengan syiar agama, maka wajib dipatuhi pemimpin kita. Dalam konteks rukun negara yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara adalah bukti kita mentaati pemimpin. Kedua, dapat mengembangkan syiar agama Islam. Selagi tidak terjerumus dalam perkara maksiat, bekerjasamalah. Kita akan berupaya melahirkan masyarakat yang bertolak ansur, dinamik berganding bahu memajukan negara. Ketiga, menjamin keamanan mencapai wawasan negara. Apabila pemimpin mendapat sokongan padu daripada rakyat, negara aman dan sejahtera. Negara-negara lain senang dengan kita. Kemudian, mari kita fikirkan apakah pula kesan sekiranya kita tidak mentaati pemimpin. Pertama, negara akan menjadi huru-hara dan kacau bilau. Rakyat yang tidak mematuhi pemimpin akan berusaha melakukan gangguan dan huru-hara, merosakkan harta benda, tanda protes. Imej negara akan buruk di mata dunia. Kesan yang paling buruk mendapat kemurkaan Allah. Nabi dah kata, patuhi pemimpin selagi tidak bertentangan, kita tidak diajak melakukan maksiat. Tiada keberkatan hidup sekiranya kita tidak mentaati pemimpin. Secara tidak langsung, kita merendahkan maruah diri. Dalam institusi keluarga, bila seorang anak tidak mentaati kedua ibu bapanya, bagaimana agaknya perasaan ibu bapa tersebut? Sudah tentulah ibu bapa menjadi sedih. Hidup tidak bahagia. Sekarang, bagi menguji kefahaman murid-murid, jom
Sama-sama kita ke segmen Apakah Tindakan Saya? Aktiviti pertama kita ialah mari sama-sama kita baca hadis ini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Rawahul Bukhari. Maksudnya, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggungjawab atas pimpinannya. Berdasarkan hadis tadi, mari kita fikirkan apakah tindakan yang patut kita lakukan sebagai bukti kita mematuhi, mentaati pemimpin dan sekiranya kita seorang pemimpin, adakah kita bertanggungjawab terhadap pimpinan kita? Situasi pertama. Apakah yang boleh kamu lakukan jika kamu sedang bermain bola dan azan asar berkumandang? Ketua kumpulan kamu meminta kamu untuk bermain terlebih dahulu sebelum menunaikan solat asar. Apakah cara terbaik untuk menjelaskan kepada ketua kumpulan kamu? Situasi kedua. Di sekolah, kamu mendapati sahabat kamu selalu melindungi kawan baiknya yang kerap datang lewat dengan tidak mencatat namanya. Soalan ustazah, bagaimana cara kamu ingin menegur kawan kamu itu? Berdasarkan kefahaman terhadap tuntutan hadis mentaati pemimpin, kamu fokus kepada cara mentaati pemimpin yang telah kita pelajari di awal tadi, iaitu bersopan dan tidak meninggikan suara ketika berbicara. Meskipun kadangkala kita berbeza pendapat, apakah tindakan untuk menyelesaikan masalah kamu itu? Rujuk guru yang kamu percayai dan minta bantuan guru menasihatkan kawan sebagai pihak yang mempunyai autoriti? Atau kamu mempunyai kekuatan untuk menegur dengan bahasa yang sopan? Sekiranya kawan kamu itu marah, bagaimana respon atau tindak balas yang kamu fikirkan? Berikan justifikasi tindakan. Buktikan kamu memang seorang yang berupaya menyelesaikan masalah dengan berhikmah di luar kotak pemikiran. Murid-murid yang ustazah kasihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan pemimpin agung kita. Oleh itu, bagaimanakah cara terbaik yang boleh kita lakukan sebagai bukti ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan baginda telah pun meninggalkan kita hampir 1400 tahun yang lampau? Ya, murid-murid, antara cara kita membuktikan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan sentiasa mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan dengan meneruskan perjuangan Rasulullah dalam berdakwah, mengajak manusia melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran, menyayangi dan menyintai Rasulullah, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah hasanah, iaitu contoh teladan, ikon kesayangan kita sepanjang zaman. Murid-murid, mari kita baca hadis ini pula. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati." Rawahul Bukhari. Maksudnya, setiap kamu adalah pemimpin dan
setiap kamu bertanggungjawab atas pimpinannya. Berdasarkan hadis tadi, mari kita fikirkan apakah tindakan yang patut kita lakukan sebagai bukti kita mematuhi pemimpin, dan sekiranya kita seorang pemimpin, adakah kita bertanggungjawab terhadap pimpinan kita? Murid-murid, mari kita imbas semula tuntutan hadis yang telah kita pelajari bersama-sama, iaitu ketaatan kepada pemimpin selagi tidak bertentangan dengan syarak. Bayangkan murid-murid, jika kita tidak mentaati pemimpin, apakah yang akan terjadi kepada negara dan kehidupan kita? Ya, sudah tentu negara akan kucar-kacir. Berlakunya perbalahan dan kesan terbesar dalam diri kita ialah dosa kerana tidak mentaati Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan sebagai pemimpin alam. Jangan lupa, ilmu yang dipelajari adalah untuk diamalkan, bukan sekadar jawapan dalam peperiksaan. Dengan perkongsian ini, mudah-mudahan dapat membawa sinar kefahaman untuk kita saling mentaati pemimpin sekaligus mendorong kita semua untuk menyumbang demi kemajuan dan kelangsungan umum. Sebelum kita mengakhiri sesi pembelajaran hari ini, kita akan lakukan kuis pantas kilat, Rapid Fire Quiz. Cuba murid-murid jawab soalan ini dengan menuliskan jawapannya bersama rakan dan guru di sekolah. Soalannya, yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan pemimpin serta contohnya? Soalan kedua, nyatakan hukum mentaati pemimpin. Soalan ketiga, jelaskan tiga cara kamu mentaati ketua kelas. Soalan keempat, huraikan kebaikan sekiranya kamu mentaati pemimpin. Dan soalan yang terakhir, cadangkan tiga tindakan untuk menjadi pemimpin yang dihormati dan disegani. Baiklah, sekian sahaja perkongsian pembelajaran kita pada hari ini. Diharapkan perkongsian ini dapat membantu murid-murid semua. Jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.